Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung sore ini nggak punya acara. Kalau punya acara kan saya yang kesulitan. Karena di meja saya di rumah undangan itu baru saya baca malam minggu kemarin. Ya semuanya serba banyak. Ya waktu tidak sampai saat ini dalam kesempatan. Memang sekarang belum kita tahu.
arti tari laki, tapi dalam konteks tarian ini bukan punya gradasinya tidak lebar, tapi gradasinya ke atas. Sehingga harapan saya bagaimana setiap manusia itu lahir, hidup dan mati ciptaannya, jadi mestinya saya bisa menyerukan bagaimana kita tetap mengagungkan asmanya. Yang mungkin kita ukurannya sekarang bukan mengagungkan asmanya, tapi sudah pertimbangan ekonomi menjadi sesuatu seperti menuhankan kembali kita. Ini yang bagi saya sangat memprihatinkan di dalam membangun peradaban. Bapak, Ibu, Adik-adik sekalian, di momentum penuh makna ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya, sehingga kita dapat melayu bagio pembukaan pameran seni rupa dengan temanya Hamengku Hamengkon pada sore hari ini. Peristiwa budaya ini pantas pula lebih kita syukuri dengan harapan dapat mengundang minat khalayak pecinta seni rupa untuk turut menyelami berbagai pesan bermakna di balik berbagai karya rupa yang disajikan. Bagi saya pribadi, pameran ini dapat dikategorikan sebagai suatu peristiwa budaya yang diharapkan memberikan kesempatan kepada pecinta seni dan seluruh masyarakat untuk menggali berbagai pesan moral yang disampaikan melalui satuan luas para perupanya. Bapak Ibu sekalian, memahaminya. Tetapi umumnya apa yang tersirat di balik selubung tanda-tanda itu sesungguhnya adalah perjalanan hidup manusia. Purwo Madyo Waso yang menyerukan setiap insan untuk senantiasa eling sangkan para nentu mati, sehingga pada intinya hasil karya berupa ini dapat dikatakan mengandung muatan patra adepeni tekad celoroting batin. Gelaran pameran pisan ini sekedar menunjukkan contoh betapa kayanya piwulang para leluhur, di mana deskripsi, derivasi, dan penggambaran serta aplikasi dalam kehidupan dapat mengundang imaji kebudayaan dan seniman kita, sebagaimana dapat digali dan dikaji maknanya yang tertuat di sebagian karya lukisan yang dipamerkan ini. Untuk itu, di tengah-tengah momentum penuh kesyukuran ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak terkait yang memungkinkan terlaksananya pameran ini. Seiring meresapi makna setiap karya, marilah membawa doa dan harapan untuk perjalanan hidup kita. Harapan saya, semogalah kita senantiasa berada di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pungkas kata, marilah saling mendoakan agar Tuhan Sang Kuasa senantiasa menyinari langkah-langkah kita dalam menjalani hidup yang penuh kedamaian, kebijakan, dan kemanusiaan. Selamat menikmati setiap karya yang disajikan, dan selamat merasa
meresapi setiap makna yang tersirat dalam setiap satuan makna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon perkenankan saudara untuk membuka acara ini dan membersihkan kanvas yang telah disediakan dan didampingi para seniman, kurator atau Mas Patno atau seniman yang lainnya. Menandai pembukaan pameran seni rupa Mangai Bagyo Ambarwaso 80 tahun tersodal Sampeyan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-80 berkenan menggoreskan kuas dan cat ke kanvas di kabin ini kurator Mas Pedro Ibrin Asasto seniman yang lainnya monggo mendampingi. Setelah itu kami persilakan untuk keliling menyaksikan karya dari 40 perupa baik yang di lantai pertama dan di lantai kedua nanti. Selanjutnya saudara berkenan mengunjungi lukisan-lukisan yang berpapak didampingi sekali lagi oleh para kurator, para seniman, dan nanti kami mohon juga para seniman para perupa untuk diteruskan goresan kuas di atas kanvas yang telah diawali oleh saudara di dalam menggoreskan kuas. Kami persilakan selamat menyaksikan karya dari tempat berupa karya jumlah menghasilkan dan mendoakan lima karya-karya lukis. Selamat menyaksikan. Yeah.